Tuhan, ini kami pagi hari ini kembali datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan nafas kehidupan buat kami. Kesempatan yang baru yang Tuhan beri untuk kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan bagian kami. Kami mau mengakhiri minggu ini Tuhan bersama dengan-Mu. Kami mau memulai hari kami bersama dengan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami. Sucikan, kuduskan setiap kami. Untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mengungkapkan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Jangan biarkan pagi ini berlalu dengan sia-sia Tuhan. Kami mau bertemu muka dengan muka. Saat ini adalah waktu antara kami dan Kau Tuhan. Kami mau mengungkapkan rasa syukur kami kepada-Mu. Tuhan, kami tanggalkan setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Kami tanggalkan di bawah kaki-Mu, Tuhan. Saat ini kami mau hanya bersyukur di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau menyembah-Mu pagi ini. Hanya menyembah-Mu, Tuhan. Urapan-Mu atas setiap kami, berikan roh penyembahan untuk setiap kami. Tuhan, hadirat-Mu biar nyata di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, penuhkan setiap ruangan dimanapun kami berada dengan hadirat. Kami mau menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami arahkan hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu. Ya Allah, labasa basa pada masegere basa kada labasere betara. Ya Allah, labara basa masegere basa labasere. Kami tanggalkan setiap pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Kami hanya mau menyembah-Mu pagi ini Tuhan.
Tiada yang tak mungkin bagimu. Saat ku mengangkat tangan, ku bersorak. Saat ku mengangkat suara, ku percaya. Selalu nyata.
Satu-satunya yang ku percaya.
apapun yang terjadi. Tidak ada yang mustahil, dan kami percaya.
bagi kami, orang yang percaya kepadamu.
Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. 2, 3, deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. 1, kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 2, kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3, kami sekeluarga sungguh percaya, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4, kami sekeluarga percaya, dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami sekeluarga, di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5, kami sekeluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1000 orang rebah di sisi kami sekeluarga, dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 7. Hanya menontonnya dengan mata kami sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga, yang maha tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Kami sekeluarga percaya, malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami,
dan rumah dan usaha kami sekeluarga. Sebab malaikat-malaikat-Nya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya, dengan panjang umur, Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2021, di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan. 1. Saya dan keluarga saya percaya bahwa tahun 2021, pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami, sehingga kami sehat jasmani dan rohani. Amin. 2. Saya dan keluarga saya percaya pengurapan keintiman berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. 3. Saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2021, Tuhan beri kemampuan untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. 4. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyala. Amin. 5. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan baik jasmani maupun rohani. Amin. 6. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan berikan kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. Amin. 7. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapa. Amin. 8. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir. Amin. 9. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny. Amin. 10. Saya dan keluarga saya percaya bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan keluarga saya. Amin. 11. Saya dan keluarga saya percaya tongkat otoritas berlaku buat saya dan keluarga saya. Amin. 12. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati hineni dan menjadi generasi terdahsyat. Amin, amin, amin.